Pemirsa Kamlu TV, jumpa lagi bersama saya Alphonse Royer. Hari ini 17 April 2018 telah diselenggarakan talk show Mikta Goes to Campus. Ya baik Pak Dirjen, pertama sejak kapan Indonesia memulai keketuaannya di MIKTA? Oke, Indonesia mulai ketuaan di MIKTA itu sejak Januari 2018 hingga nanti selesai sampai Desember 2018. Jadi satu tahun kita jadi ketua MIKTA. Memang setiap satu tahun? Iya, jadi masing-masing negara memiliki kesempatan jadi koordinator setiap tahun. Setiap tahun. Ya, dan nanti berganti lagi negara lain. Baik. Kalau menurut aku, sebelumnya kan aku nggak tahu ya MIKTA Goes to Campus itu kayak gimana, MIKTA itu apa. Nah, dari acara ini aku jadi tahu MIKTA itu sebenarnya apa, dan talk show ini bisa membuat pengetahuan baru buat aku. Ya, MIKTA juga menjadi salah satu wadah di mana kita sebagai mahasiswa untuk mengerti MIKTA tuh kayak gimana gitu. Dan juga ini, MIKTA, setahu saya kan awalnya MIKTA itu kayak nge-create sesuatu gitu. Mereka bikin organisasi yang gede atau acara atau event apa yang gede. Ternyata di situ mereka nggak nge-create, tapi kayak mereka lebih ke lanjutin apa yang ada, terus kemudian juga kayak ngembangin juga itu, dan itu kesempatan besar banget buat pemuda gitu untuk terus berkarya sih menurut saya. Kegiatan MIKTA hari ini membawa sebuah pencerahan yang baru kepada mahasiswa di Universitas 11 Maret, Surakarta. Saya Alphonse Royer mohon undur diri dan sampai jumpa.